Ayo, wes, tenang ya, wes, sarapan ya. Senyum, Mas. Mas. Assalamualaikum, Soundman Indonesia. Dulur, video kali ini saya mau ngangkat nih, ini keseruannya kami, para kru sound system. Ya, ini salah satu yang enaknya jadi soundman, jadi kru sound system. Ya, saya lebih fokuskan ya kru sound system sorterop atau hajatan ya. Hajatan di kampung ya, seperti ini. Makan jajan, makan lagi. Nyantai makan lagi. Pokoknya wis mangan terus, wis sak senenge, sak wale lah, seperti itulah. Ya, enaknya seperti ini bagi ini yes, adik-adik saya ini seperti ini ya. Kalau orang Jawa bilangnya cek semoga-semoga lah ini wes, dan kayak seperti mendapat durian runtuh ya kalau di sorterop seperti ini, di hajatan ya. Kalau giliran makan ya wes, pasti akur. Pokoknya mereka ini kalau pas jam makan atau pas waktu makan ini akur, padahal nanti kalau pak dokter kerja ya ada aja yang perselisihan ya. Kalau orang Kediri bilang eker-ekeran wis biasa lah, seperti itu kan namanya orang kerja kan pasti. Tapi kan tetap kita baik-baik saja. Endingnya pun ya kita tetap baik-baik saja lah, enggak ada masalah apa-apa. Namanya bekerja ya pasti ada gontok-gontokan satu sama lain. Tapi kalau urusan seperti ini pasti rukun. Apalagi yang ini yang gemuk ini, yang subur ini. Nah, ini wes. Wes suka makan ini, hobi mungkin. Mungkin hobi ya. Nah, ini ya agak pemalu, tapi ya sama aja kalau makan ya tetap semangat. Yes, semoga mantuk ngaji tambah sehat. Amin. Mantuk ngaji sing susah jadi bunga. Amin. Sing sakit jadi waras. Amin. Sing diutang. Jauh, sakit jauh, Pak. Paling tidak sing diutangi lali. Waduh. Raiso catet deh. Ya Allah, yes, semoga fatihah terakhir. Sedoyo mugi sedekah panjenengan. Afiqani amalan solehah, amin ya Allah. Amin. Rabbana ya Rabbana ma'ana husna wa ilam daghfir lana wa tarhamna wa kunna min al-khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub 'alaina. Ya, pas lagi sering dikasih makan ya alhamdulillah. Kadang itu ya juga ada yang ya kadang itu memang ya agak kurang, kita itu kurang diperhatikan, seperti itu ya juga pernah. Tapi ya namanya juga resiko kru sound system ngamen di hajatan ya seperti ini. Tapi ya alhamdulillah, kalau misalkan kita sampai nggak diperhatikan ya langsung ke dapur, biasanya minta ke orang-orang dapur gitu, biasanya sudah biasalah kami, karena kan kami juga seliweran di dapur karena masang lampu juga. Jadi ya enggak masalah juga kalau kita enggak sampai diantar makanan dan sebagainya, ya no problem, minta ke dapur solusinya. Oke dulur, sekian dulu video kali ini ya. Tunggu aja, nanti akan saya upload video-video lain yang lebih seru dan lebih menarik, tetap di dunia sound system, sound deso, sound hajatan. Salam audio, salam deso, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.